Oh ya, sekarang kita akan unboxing, yaitu aksesoris handphone ya teman-teman. Charger seperti apa? Ini ada 5 item unit ya yang saya pesan. Langsung saja coba kita buka ya. Kita menggunakan silet cutter service handphone. Wah, bubble-nya lumayan banyak ya. Ini kayaknya full bubble deh, tanpa kerdus ya. Oh, bener bubble ya, tanpa kerdus. Soalnya empuk. Oke, langsung coba kita tarik aja ya. Ini ada softcase ya, Y83 ya teman-teman. Pro kamera Y83 atau Y81 dia masuk ya. Matiin Cina. Aksesoris handphone. Kemudian apalagi nih guys? Kabel data Vivo ya. Ini packingan pabrik rapi. 3 ampere fast charging 1000 mili, berarti 1000 mm artinya 1 meter ya. Bahasa Inggris made in Vietnam. Masa sih Vietnam ya, murah dari Vietnam, nggak tahu nih kualitasnya, belum paham, jangan mudah percaya dulu. Ini charger dua lagi nih guys, ada charger nih. Ini Vivo 3,8 ampere, wah gila. Beda kalau yang asli apa enggak nih, sini dari bahan serabutnya aja beda, ini serat plastik. Bungkusnya sih oke gitu kan. Ya salah, Indonesia kan sukanya yang murah-murah, makanya pabrik-pabrik bikinin yang kelas murahnya gitu kan. Ada harga ada rupa nih. Satu lagi nih Samsung, kalau saya Samsung Note 4 apa berapa, tapi original katanya 99% ya. Agak berat. Takutnya dapetnya KW lagi, guys. Karetnya nih, karetnya kayak karet bukan baru ini Maya. Yes. Hah? Oh iya, saya beli kabel lagi, satu lagi yang robot ya. Ini yang kalau robot udah kualitasnya nggak bisa diragukan lagi. Mata pinnya ini udah kuningannya bagus teman-teman di sini nih. Ya di sini juga kuningan, makanya dia fast charging-nya cepet. Di robot saya penting, udah 3 kali make ya. Ini beli lagi, belum rusak, ini beli lagi. Ini yang 99% guys ya, 99%. Pinnya ini putih ya guys, pinnya ini putih, malah bagusan yang robot ya, karena hampir separuh harga dari ini charger nih yang robot guys. Nah, udah nggak bisa diragukan lagi ya. Ini punya di sini nih. Ini kenapa nggak dibungkus langsung, karena pasti bakalan recek ya. Kadang kan bisa dijual lagi, makanya dia makingnya kayak gini. Kalau saya emang nggak dijual, pakai sendiri. Fast charging ini, adaptive fast charging, tapi enteng banget nih. Nggak tahu nih fast charging apa enggak nih. Nanti deh kita buatkan videonya ya. Nah iya, jadi buluk ya. Kita lap dulu guys. Buluk dari apa nih? Oh, dari sana ini mah buluknya, guys. Ya, jamur ya, tapi enteng banget. Nanti kita buatkan videonya, tes-tes review seperti apa ya, perbandingan antara ini itu ya. Nih, ada 3 ini mau saya pakai sendiri ya, karena saya servisnya HP-nya juga di rumah, bukan di pinggir jalan. Jadi, ya, harapan beli-beli kayak gini tuh rendah banget ya. Jadi buat stok-stok sendiri gitu kan. Oke, jangan lupa di subscribe dulu di channel. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.